Halo semua, balik lagi di Bang Bong TV. Di video ini kali ini gue mau review salah satu pedal yang katanya lagi ngehits banget. Oke, Valeton GP cepek. Kita coba review ya. Gue akan review secara jujur ya, mantap apa enggak, layak apa enggak nih. Soalnya gue, yang lo tau lah, gue itu nggak suka direct. Fuck direct lah menurut gue. Gua todong, tapi kali ini kita cobain direct apakah soundnya proper. Kalau direct sama todong ya udah pasti kita nggak akan bisa menyamai rasa ampli ya. Tapi setidaknya mendekati atau proper gak sih ini si directnya dari Valeton GP100 yang harganya murah meriah men. Murah menurut gue, cuma 2 jutaan. Lo kayak beli kabinet simulator, M simulator aja udah satu pedalnya aja udah minimal 2 jutaan, 1 jutaan. Tapi ya, coba ya. Kita cobain apakah asoy atau hanya omongan belaka. Anjay. Oke, gue pakai Fender ya. Oke, di GP100 ini itu kalau lo pernah nyobain kayak Helix Mini itu tuh, Line 6 itu tuh, kegunaannya sama aja. Kalau lo udah pakai itu, presetnya itu kurang lebih sama aja. Mungkin gue akan kasih tahu sedikit. Ya, ini seperti biasa, ini untuk mengaktifkan pedal-pedal yang kita pilih di satu bank preset kita. Yang kali ini gue pakai F20 Twin Drive. Ini preset bawaannya. Jadi lo beli Valeton GP100, lo dapet preset bawaannya F20. Ini tadi gue udah coba-cobain. Yang menurut gue yang cocok sama gue si F20 ini. Ya, soalnya Twin Drive ya. Gue emang suka banget Twin. Tweet. M ini dia sebutnya twin drive di sini ya. Oke. Ini untuk mengatur bank-bank apa aja nih kayak gini. Ini banyak banget pilihan, ada buat bass, ada buat akustik, tapi gue jatuh hati sama F20. Ini preset bawaan sendiri, nggak diapa-apain. Terus ada 3 putaran lagi di sini. Ah, kita sebut saja putaran ini untuk ya untuk mengatur volumenya, BPM-nya, masternya ada di sini semua. Ini untuk mengaktifkan atau ini kan. Terus di sini ada pilihan edit, save seperti biasa. Ini ada drum, yang menarik ada drum tuh. Yang menarik ada drum. Jadi ini ada drumnya juga di sini. Cukup menarik ya. Cukup komplit ya, ada menarik. Drumnya juga ini men, apa? Drumnya kita tekan lama. Nah, dia juga ada pilihan-pilihan drum. Anjing, kenceng banget suara. Kita kecilin dikit. Jadi dia ada berbagai macam pilihan drum. Kita bisa atur juga BPM drumnya atau tempo drumnya. Stylenya juga jadi satu pilihan. Kayak ini blues nih. Stylenya ada sekitar berbagai macam style juga. Jadi untuk suara drumnya lumayan banyak juga kayak gini. Kita bisa ngejam di rumah nih, ada drumnya nih, asik ya, kocak juga, lumayan asoy. Dan dia juga ada tuner, kalau lo tekan 2 ini jadi tuner. Nah, ini jadi tuner nih. Tampilan layarnya juga oke sih, full color men, nggak kayak tampilan-tampilan jadul lah. Ini tampilan-tampilan kekinian berwarna men, full color men, ini oke juga ya. Dan kalau kita tekan lama, dia bisa jadi looper juga. Wow, menarik sih. Di bagian sini-sininya sih menarik sih. Sebelum kita ke soundnya, dari dia ada drumnya, ada loopernya, terus tampilannya juga asik sih, full color men. Ini udah cukup menarik buat gua. Tapi soundnya nanti kita akan cobain. Ini sound bawaan presetnya dia. Kalau lo beli GP100 pun udah ada langsung. Dia F20 Twin Drive. Oke. Okay? Ah, ini sound preset bawaannya sama sekali. Anjay, enak. Gak usah diapa-apain lagi, men. Gak usah diapa-apain, udah anjir enak. Kalau kita matiin
drive-nya ya, distorsinya di sini ya. Wow. Cukup menarik. Clean-nya enak. Kita lihat isinya apa aja kalau teman-teman. Pokoknya yang di sini ada drum, kita lihat, kita edit ya, kita lihat. Oke, jadi dia itu pakai wah. Oh, dia ada wah-nya langsung aktif ya. Oh, drive-nya dia pakai Yellow OD. Yellow OD mungkin semacam mungkin Boss overdrive ya. SD1 gitu ya, SD1 ya mungkin ya. Dia namanya Yellow OD di sini. Amplinya Dark Twin. Oke, Dark Twin amplinya, dia pakai ampli Dark Twin. Terus dia pakai gate. Nah, kabinetnya dia pakai Dark KTW. KTW apa ya? 2x12 ya itulah. Dark KTW terus ada EQ-nya. Delay-nya snapback. Oke, pakai spring reverb. Oh, ini kita bisa rubah-rubah juga nanti. Misalnya kita tinggal tekan. Oke. Kita bisa atur juga. Oke. Volumenya, outputnya, bassnya. Oke. Oke, jadi settingnya juga gampang banget. Misalnya kita lihat. Banyak pilihan amplinya, men. Tweedy, ada Tweedy juga. Oke, jadi kayak begitu ini bawaannya Dark Twin. Tanpa diapa-apain, soundnya menurutku udah aman banget. Untuk kebutuhan gua cukup aman. Aman, menurut gue ini aman. Clean-nya juga aman, enak, men. Oke. Ini aman. Direct cukup aman, cukup ekonomis, tinggal colok aja udah, lu udah dapetin soundnya. Ini belum gua apa-apain, ini masih preset bawaannya. Gua suka yang F20 twin drive itu. Jadi mungkin di video selanjutnya gua akan coba bagiin preset gua. Gua setting lagi, ini cuma pencobaan pertama, tapi cukup enak sih, aman banget sih. Menurut gua aman banget. Nanti kita kulik-kulik lagi, kita cobain preset yang gua akan buat ya. Oke, thank you sekali lagi. Dan jangan lupa teman-teman nih. Ada tas keren ini nih. Mungkin teman-teman tanya apaan nih, tas apa yang dipakai Bang Freddy? Ini dari Theodore. Oke. Theodore Indonesia, lu bisa dapetin ini, lu langsung aja ke Instagram Theodore_Indonesia. Bahannya oke banget, cakep banget, dan ini made in Indonesia. Dan teman-teman yang mau beli ada promonya, ada diskonnya, nanti gue kasih keterangannya di deskripsi ya. Promo dari Theodore ini keren banget si Theodore. Teman-teman bisa dapetin di Theodore_Indonesia, bisa juga pesan lewat Shopee, Tokopedia dan lainnya, nanti ada kode promonya. Nah, nanti gue akan coba bikin presetnya nih si Valeton ini untuk first impression gua cukup bolehlah. Ampli-ampli di sini kayak nggak kepake nih gara-gara cepet nih. Nanti kita review lagi, dan buat teman-teman yang mau minta di review kira apa lagi nih atau pedal apa lagi nih, boleh banget komennya di bawah ini, sebisa mungkin gua akan jawab pertanyaan dari kalian. Thank you guys.
Bye, dan jangan lupa buat teman-teman yang mau nanya-nanya Valeton juga bisa langsung ke Instagram Valeton Indonesia. Nanti keterangannya gue kasih di description. Ini harganya murah banget, cuma 2 jutaan ya. Worth it sih, lu dengan 2 juta sekarang lu beli kabinet simulator dan M simulator aja udah, ya, menurut gue. Oke. Bye. Thank you.